dan kita telah bertindak, alhamdulillah. Jadi hari ini beliau datang sekali lagi bersama-sama dengan kita. Marilah sama-sama kita mendengar tazkirah di bulan yang barakah ini daripada Syekh Tuan Haji Muhammad Fahmi Samad. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan dan kerahmatan di atas tazkirah yang bakal disampaikan oleh beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'aqad wa tanfarj bil qurab wa tuqda bil hawa'id wa tunal bil ragha'ib wa husnul khawatim wa yastasqa al ghamam wa lutul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adad kulli ma'lumin lak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al huzna sahla idha shi'ta sahla. Rabbi yassir wa tu'assir, rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih ucapkan kepada saudara pengacara majlis yang bahagia, Tuan Haji Razi bin Mat Amin selaku pentadbir tanah daerah Muar, khususnya Cik Puniran bin Denan, pegawai pendidikan daerah Muar, Cik Hakim selaku jutera JPS daerah Muar, ketua-ketua jabatan yang bahagia, Tok Penghulu Hakim Farid Bakor. Tuan-tuan, selanjutnya ahli-ahli Majlis Bandaran Muar, ketua kampung ataupun pemangku ketua kampung, pengerusi dan jawatan kuasa Masjid Nurul Hidayah Farid Raja, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para penerima bantuan, hadirin-hadirin dikasih sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan gunanya maka pada petang yang bahagia ini dapat kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan yang sungguh tenang dan sejuk. Dia kalau buka kipas yang besar ni rasanya ada yang keluar lepas ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, saya tengok jam tu dekat, wah ni macam lama lagi ni, setengah jam ni. Kalau setengah jam ni bukan tazkirah dah jadi ceramah. Tazkirah ni dia pendek je. Sebab tazkirah ni antaranya orang Arab menggunakan bukan tazkir, perkataan tazkirah ni untuk tiket. Kalau kita beli tiket kau terbang, tiket bas tu orang Arab panggil tazkirah. Tiket ni tuan-tuan tak ada orang guna lama. Kalau kita naik bas dari Muar pergi ke JB, itu je lah guna tiket tu. Tak ada, besok-besoknya tak boleh pakai lah tiket tu. Jadi maknanya tazkirah ni macam tu, dia pendek. Dia tak ada tazkirah ni panjang. Tuan-tuan ada upan kasih sekalian, itu bukan tajuk kita hari ni. Hari ni saya nak bawa tajuk halal. Sementelah pula sebelum saya
sampaikan tazkirah ni ada pula WhatsApp masuk tentang dia kata produk tu tak halal, produk ni tak halal dan sebagainya. Isu halal ni satu isu yang agak sensitif bagi setengah orang. Tuan-tuan, kita ni orang Islam. Maka orang Islam ini kita kena faham bahawa kita perlu memilih dalam nak mengambil makanan, minuman, barang gunaan dan juga semua perkara-perkara yang kita gunakan dalam hidup kita. Tak boleh sembarang-sembarang. Dan sebenarnya ini bukan perkara yang pelik. Sebab kalau kita naik kereta pun, kereta kita di jalan raya akan lalu sebelah kiri. Kita tak boleh lalu sebelah kanan. Sebab steering kita kanan. Kalau nak lalu sebelah kanan, pergi jalan yang steering keretanya sebelah kiri. Maknanya itu peraturan. Kita kena pilih jalan tu. Begitu juga dalam bab halal, maka kita kena pilih betul-betul. Tidak boleh main lebih kurang. Orang yang lebih kurang ni seolah-olah dia bawa kereta, dia jalan tengah-tengah. Kiri tidak, kanan pun tidak. Okay? Kalau dia naik motor, boleh tahan lagi. Tapi kalau dia naik kereta yang besar, kiri ada lori, kanan ada lori, dia kena entam. Jadi itulah gambaran bagaimana dalam bab halal ini kita perlu bertindak. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, halal ini dalam bahasa Arab maksudnya ialah dibenarkan ataupun dibolehkan. Dibenarkan ataupun dibolehkan. Seorang lelaki dengan seorang perempuan belum bernikah, kalau dia duduk dekat-dekat, namanya apa? Haram. Sebab apa? Sebab tak dibenarkan. Tetapi kalau dia dah menikah, jangankan dekat, melekat, jadi apa? Halal. Benda yang dibuat dalam keadaan haram dapat dosa, tapi bila dibuat dalam keadaan halal dapat pahala. Jadi sebab itu kita kena cari benda yang halal ni. Orang minum arak contohnya, haram, dapat dosa. Tapi kalau minum air mineral dapat pahala. Minum air zam-zam lagi seolah pahalanya. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang halal, yang baik. Yang baik iaitu halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Maknanya untuk mencari makanan yang baik ini dan dimasukkan juga dalam kataan baik itu halal adalah satu perkara yang wajib. Jadi kita semua kena buat tindakan. Dia tak boleh main cakap bininya dah lepas ni diam. Tak, kena semak. Tuan-tuan nak beli lauk, kalau ikan tu saya rasa tak ada masalah sangat. Nak beli ayam, tuan-tuan ni dekat jalan apa panggil ni, jalan Perik Bakar tu, jalan Tunggu Ahmad ni. Jalan Tunggu Ahmad ni saya rasa ada orang jual ayam yang sembelih dekat jalan tu. Alhamdulillah. Saya sebelum ni duduk kat daerah lain, susah nak cari ayam yang sembelih tepi jalan ni. Sembelih tengah jalan lagi tak ada. Tak ada. Susah lah nak cari yang sembelih tepi jalan ni. Ada tempat sendiri. Jadi maknanya tuan-tuan ni beruntung lah. Bila boleh pergi tempat tu, tuan-tuan tengok sendiri dia sembelih macam mana. Dia kalau tengok orang sembelih, tuan-tuan, macam-macam gaya. Kita tak kata semua tempat macam tu, tapi banyak. Ada tempat-tempat yang kadang-kadang ayamnya tak putus. Dia bila sembelih ni, dia yang wajib putus ialah halqum dan meri. Lepas tu wadajain, ada dua urat tu sunat putus. Kadang-kadang ada yang tak putus tapi terbelah. Terbelah ni dia belum cukup syarat, dia kena putus. Nak kena tengok ayam tu putus. Terbaca pula ada satu orang hantar, dia kata ayam yang telah disembelih sebelum dia mati betul-betul, dia boleh lari satu padang bola. Maknanya tu tengok jenis ayam lah. Kalau ayam kampung, ayam hutan mungkin jauh lagi lah. Tapi kalau ayam daging ni rasanya suku padang pun tak sampai.
Jadi kalau nak cerita bab ni panjang lagi, bab veterina dia tu. Ha. Orang veterina pun ada. Maknanya boleh cerita lebih lanjut lagi. Saya nak cerita, kita kena pilih. Nak makan ni kena pilih. Jangan main sembarang-sembarang. Orang Melayu kata apa? Membujur lalu melintang patah. Dia ada setengah dia sebut membujur lalu melintang tukang. Maknanya semua yang makanan ni dia makan semua sekali. Jadi sebab itu kita nak kena jaga perkara-perkara yang halal sahaja yang kita kena pastikan. Antaranya ialah kalau kita tengok dalil untuk kita kena pilih yang halal sahaja, firman Allah SWT dalam Al-Quran disebutkan wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. Maknanya benda yang buruk itu biasanya benda yang haram ni benda yang buruk. Biasanya benda yang haram ni benda yang buruk ataupun benda yang tak elok ataupun benda yang boleh mendatangkan mudarat. Contoh yang tak halal ni apa? Contohnya daging, apa dipanggil tu? Orang Jawa kata celeng. Ada setengah Jawa kata gemblok. Kalau daging itu memang tak bagus lah kan. Sebab tu kita ni tak boleh nak makan benda macam tu. Yang dikatakan makanan halal ini,